Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin linnasai qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, murni bi amrin, perintahkanlah kepada aku. Murni, perintailah aku. Bi amrin, dengan satu perkara yang fa'uni, yang bermanfaat kepada aku. Yang fa'uni, yang memberikan manfaat kepada aku. Allahu Allah bihi, dengannya. Kala baginda mengatakan, alaika bisawm, peganglah olehmu puasa. Wa innahu la mithlalahu, sesungguhnya puasa itu la mithlalahu, tidak ada bandingan baginya. Wa rawi Ibnu Hibban fi haditsin qol, qultu ya Rasulullah, dulani, tunjukilah aku ala amalin, atas amal, adkhulu, yang aku masuk bi dengannya al jannata, surga. Kala baginda mengatakan, alaika bisawm, peganglah olehmu puasa. Fa innahu la mithla lahu, sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingan baginya. Kala rawi mengatakan, fakana Abu Umamah, maka adalah Abu Umamah la yura, tidak dilihat, fi baitihi, dalam rumahnya, ad-dukhanu, asap, naharan, waktu siang. Illa idza nazala, kecuali bila singgah bihim, dengan rumahnya Abu Umamah, bihim dan keluarganya Abu Umamah, doifun, tamu. Jadi selagi tidak ada tamu, maka seluruh keluarga itu puasa semua. Ya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ughzu taghnamu, ughzu, peranglah kamu semua, taghnamu, maka kamu akan mendapatkan jarahan, kamu akan mendapatkan pampasan perang. Wasumu, dan puasalah, tasyahu, maka kamu akan sehat. Wasafiru, dan safarlah kamu semua, tastaghnu, maka kamu akan kaya. Rawi Tabrani wa rijal isnadi thiqat. Jadi peranglah, kamu akan mendapatkan pampasan perang. Maksudnya kamu akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan di dunia ini. Jadi umat Islam ketika sudah lemah dalam perjuangan, maka mereka ini bernasib lemah jadinya juga. Puasalah, maka kamu akan sehat. Ini di antara fadilahnya puasa itu menyehatkan badan. Dan ini sudah terbukti di dalam apa itu ilmu kesehatan. Dan sekarang sudah diterima secara umum, termasuk cara untuk kesehatan yaitu puasa. Tapi puasa, karena puasa untuk kesehatan, ya enggak pakai aturan syariat. Enggak ada gunanya menurut syariat. Jadi puasa ini, sehat ini, ya kalau puasanya itu sekedar puasa zahir, ya sehat zahirnya. Orang Jepang pun sekarang puasa, orang Cina pun punya puasa ya, untuk kesehatan ya.
Jadi tertib-tertib syariat itu ada manfaatnya secara zahir juga, maknanya begitu. Tetapi ada manfaat yang secara batin yang jauh lebih tinggi. Dapat ridho Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Wasafiru, dan safarlah tasdaqnu, maka kamu akan jadi kaya, akan jadi cukup. Nah, kita lihat orang-orang kaya, kebanyakan orang-orang yang dari negeri jauh asalnya. Orang-orang muhajirin. Jadi di Indonesia sendiri orang-orang kaya kebanyakan adalah orang-orang yang asalnya bukan orang Indonesia. Itu sejak zaman dulu ya begitu itu. Sampai di Saudi, ya. Kalau kamu teliti orang-orang kaya di Saudi itu, kebanyakan juga bukan orang Saudi. Wa kharaja ibnu Majah bi sanadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakah. Likulli syai'in, bagi segala sesuatu zakatun zakat. Wa zakatul jasadi, zakatnya jasad, as-shaumu, puasa. Wa siyamu, puasa, nisfu sabri, adalah separuh dari kesabaran. Karena kesabaran itu ada dua. Kesabaran dalam menjauhi larangan, kesabaran dalam menjalankan perintah. Lah, puasa itu adalah kesabaran di dalam menjauhi larangan. Mau makan, gak makan, mau minum, gak minum, menahan semuanya. Maka ini kekuatannya puasa itu separuhnya kesabaran. Tinggal diperlukan kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran dalam mengamalkan perintah. Seperti kita rasakan pada waktu puasa begini ini. Kalau sudah waktu puasa begini, berkurang itu, perkara-perkara yang dilarang itu jadi berkurang semua, bahkan bisa habis. Tetapi kemudian perlu kesabaran lagi, ya, kesabaran menjalankan perintah. Di samping puasa itu mesti tahajud, mesti baca Quran, mesti ini yang kesabaran kedua. Allah. Wa anhu anin nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnah. Puasa adalah benteng, wahisun hasin, dan benteng yang kokoh, minan nari, dari api neraka. Rawi Ahmad fi sanadin hasan. Wa an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyamu junnah, puasa ini adalah benteng, minan nari, dari api neraka. Kajunati ahadikum, seperti benteng salah satu di antara kamu, minal qitali, dari perang. Wasiyamun hasanun, dan puasa yang baik, salah satu ayam, adalah 3 hari, mingkuli syahrin, dari setiap sebulan. Rawi Ibnu Khuzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu sunnatun, puasa itu seperti tameng, seperti benteng atau seperti perisai, perisai aja. Yastajinu, yang berperisai bi dia dengannya, al-amdu, seorang hamba, minan nari, dari api neraka. Hisnun tadi benteng, kalau junnah itu perisai. Rawi Ahmad bi sanadin hasan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini. Maka hanya Allah sendiri yang paling tahu maslahat apa untuk manusia. Yang terbaik untuk manusia itu apa? Caranya mentarbiah manusia itu bagaimana? Yang tahu ya hanya Allah. Wong Dia yang menciptakan. Nah, di antara tarbiah untuk supaya manusia ini jadi baik yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita adalah puasa di antara. Maka puasa ini harus kamu renungi sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan rohani. Dimana kalau tarbiyah ini tidak kamu sadari, nanti manfaatnya jadi berkurang. Jadi ada orang tuh mesantren, niatnya kan masuk dalam tarbiyah. Tapi dia tidak sadar kalau dia ini di pesantren. Enggak ikut program, gitu. Hanya tiap hari makan aja, gitu. Jajan di warung. Kenapa kamu jajan aja di warung? Lah memang oleh ayah saya dikasih uang kok, Pak. Saya kesini itu mau ke warung, bukan mau ngaji. Enggak dikasih kitab sama ayah saya. Maka tiap hari ke warung aja. Sebetulnya dia ini di pesantren, tapi dia tidak dapat manfaat akhirnya. Nah, begitu juga puasa. Puasa ini satu tarbiyah. Kalau tidak paham, kita pahami sebagai tarbiyah, maka kita ini hanya mengeluh saja, kok lapar ya, haus ya, kok enggak maghrib-maghrib ya. Masya Allah, lemes saya. Itu aja, enggak merasa ditarbiyah, akhirnya manfaatnya jadi berkurang, dapat pahala juga insya Allah, tapi tarbiyahnya itu tidak seperti itu. Ini merasa puasa ini satu tarbiyah besar yang akan mencuci dosa-dosa kita dari setiap sel-sel darah kita yang merasakan lapar itu. Otot-otot kita, urat-urat kita, tulang-tulang kita yang merasa lapar ini semua akan tercuci dari dosa-dosa. Bau mulut kita ini dicintai oleh Allah SWT. Dan puasa ini merupakan amalan para malaikat. Malaikat enggak pada makan, sehingga kita ini ada tasyabuh dengan para malaikat. Ya, malaikat itu enggak makan bukan terus main-main, enggak makan tapi terus senantiasa zikir, tawajuh kepada Allah siang dan malam. Maka kita gunakan waktu kita tidak makan, berarti kesibukan-kesibukan makan berkurang, kesibukan dunia berkurang, ditambahi kesibukan dengan zikir, baca Quran, ya, sholat. Nah, akhirnya timbul tarbiyah. Timbul tarbiyah. Sehingga hari pertama puasa, ya, ada pengalamannya tersendiri. Hari kedua puasa, ada pengalamannya lagi. Hari ketiga puasa, ada pengalamannya lagi. Terus begitu. Ya. Sehingga akhirnya satu bulan puasa itu betul-betul menjadi orang-orang yang takwa. Sudah biasa meninggalkan seluruh maksiat, meninggalkan seluruh hawa nafsu karena Allah. Nah, kita nikmati puasa itu.